Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sepasang suami istri di Kota Blitar, Jawa Timur, sukses merintis kerajinan berbahan tanah liat atau clay yang dibentuk berbagai miniatur mulai warung hingga rumah. Bentuknya yang mungil dan detail membuat miniatur clay tersebut diminati para kolektor termasuk pembeli dari mancanegara. Mungil, lucu, dan penuh detail. Kesan itulah yang terlihat dari kerajinan miniatur karya Vivi Margono dan Tanto Gunawan. Melalui tangan terampil mereka, pasangan suami istri asal Kota Blitar, Jawa Timur tersebut mengkreasikan puluhan bentuk miniatur berupa barang hingga makanan. Berawal dari hobi, mereka menangguk sukses dengan usaha miniatur berbahan clay atau tanah liat. Hasil karya mereka menembus pasar luar negeri, termasuk Amerika Serikat dan Tiongkok. Untuk membuat satu set miniatur lengkap dengan peralatan dan barang, Vivi dan Tanto memerlukan waktu sekitar 10 hari. Skala 1-12 ya mas. Kalau 1-16, paling kecil pernah bikin tuh 1:3 cuma. Itu paling kecil. Terus yang paling diminati sejauh ini kayak masih makanan ya mas, kalau saya bilang ya makanan, terus furniture juga ada, cuman nggak sebanyak makanan sih, lebih ke kayak roti, bakery, pastry gitu. Harga miniatur dijual mulai dari harga Rp50.000 hingga paling mahal sekitar Rp8 juta. Vivi dan Tanto juga membebaskan para pembeli untuk memilih desain yang sesuai keinginan mereka. Bermodal uang tabungan Rp3 juta, mereka kini mampu meraup pendapatan puluhan juta rupiah dari usaha miniatur clay. Dari Blitar, Jawa Timur, Robi Rituan melaporkan.